Okey, ini satu biji telur. Pecahkan satu biji telur. Lepas itu kita tuang dalam ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Okey, letak Maggi cukup rasa, satu sudu kecil. Okey, ini oat. Okey. Letak lebih kurang 4 sudu besar. 4. Kita tambah lagi lah 5. Okey. Selalunya kita salut ayam guna tepung. Tapi kali ini kita salut guna oat. Sebab masih banyak lagi oat di rumah ni. Jadi sayang kalau tidak kena guna. So kali ini kita goreng ayam guna oat ni. Tambah lagi lah. Ini sudu yang ke-6, ke-7. Okay, kita punya minyak pun sudah panas, jadi boleh start goreng ayam ni. Kita goreng ayam ni sampai dia punya color kuning keemasan. Okay. Kuning keemasan sudah, jadi boleh angkat. Okay, ini ayam yang sudah siap digoreng. Sekarang kita mau buat dia punya kuah pula. Jadi untuk kuah dia, Fala akan guna daun kari. Ini daun kari, ini bawang putih dan cili merah, sedikit cili merah. Lepas itu butter, kita akan goreng guna butter. Dan ini kuning telur yang diasingkan lah. Yang putih telur Fal kita ambil, Fal ambil yang kuning telur saja. Right? Okay, yang ini kita kasih kacau dulu. So, mula-mula kita letak butter dulu. Ini bawang putih, kita kari, daun kari dan cili. Okay, ini Fala letak madu, satu sudu madu. Okay, dia punya bawang pun naik sudah. Jadi next kita akan letak kuning telur. Okay, yang ini kita kena kacau selalu. Kacau. Thank you.
Okay. Next kita letak ayam. Kita sudah masukkan ayam. Dia ayam goreng bersalut oat yang dimasak dengan butter dan juga madu. Okay, selamat mencuba resipi ini. Bye.